stigma masyarakat yang sudah berubah dan lebih terbuka juga menyebabkan perkahwinan antara lelaki dan perempuan berusia lebih mudah berlaku. Kaji selidik itu mendapati kehidupan perkahwinan antara lelaki muda dan wanita berusia lebih harmonis. Kalau kau kahwin kerana harta, kau dapatlah harta dia, tapi setakat mana yang nak dapat? Dah jadi perbualan, jadi umpatan. Ini masalah ni tu. Jangan peduli dengan orang. Orang ni tengok apa benda pun tak kena. Tak masalah ni, ada masalah ke kahwin dengan tua-tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton pada malam ini. Pantas, padu, padat, pendek aja, 10 minit penuh ilmu. Yang penting manfaat. Bersama saya dalam Sembang Viral dan hari ini saya bersama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Milan. Apa khabar? Baik, Dato'? Alhamdulillah. Ustaz sihat? Jawab pun kena cepat. Sihat. Sihat? Alhamdulillah. Okey, Tok. Kita nak bincang ni, Tok. Ini ada satu benda viral, Tok. Wanita kahwin lelaki muda. Tak masalah ni, ada masalah ke kahwin dengan tua-tua? Tidak ada larangan dalam agama kita untuk tak boleh lelaki muda tak boleh kahwin dengan perempuan tua, tak boleh. Anak pun tak boleh larang pula. Mak, apa kahwin orang muda, mak? Malu, mak malu. Malu-malu lah, tapi itu hak mak. Ha, kan. Ni bila si lelaki-lelaki perempuan tu pun redha meredai, silakanlah. Dan kalau ada wali pula untuk nikahkan dia, jalanlah ikut syarat-syarat dia, tak ada apa masalah apa pun. Ini soal jodoh tu kan. Betul. Sebab ada orang datang jumpa saya, dia kata ustaz dia nak kahwin. Umur dia 63. Saya tanya bakal suami ni orang umur berapa? 40. Ha, ini pengalaman saya sendiri. 40 bakal suami ni, dia 63. Saya kata muda banyak tu kak. Ha, itulah. Kak pun tak sangka dia nak kat akak. Oh, lepas tu dia pernah kahwin belum? Belum, pujian terang-terang. Masa akak tu datang jumpa saya, tudung dia labuh tau. Lepas kahwin, tiga segi pula tudung dia. Nampak muda benar. Tidak ada orang yang kahwin yang perempuan yang lebih berusia daripada dia disebabkan kesian. Ha, itu yang viral dulu. Yang dekat 100 isteri dia, dia berpuluh umur. Isteri 80 lebih. Bila tanya kenapa abang kahwin dengan dia? Saya kesian. Saya kahwin dengan dia sebab saya nak jaga dia. Nak menghalalkanlah. Jadi senang dia nak pegang, dia nak mandikan ke, nak bagi nak suap makan ke apa. Kalau tak ada halal ke, haram pula dia. Tapi bagi orang kampung, dia tak faham. Macam tak ada orang lain kamu ni. Janganlah buat suruh kecil macam tu. Dia kahwin tu sebab dia nak jaga makcik tu. Kau tak boleh jaga, kau duduk diam-diam. Dan ada orang jumpa saya, dia kahwin dengan perempuan tu. Saya tanya dekat dia, banyak beza umur tu, Man. Itu ustaz tak tahu. Apa yang saya tak tahu pula. Saya kahwin dengan dia sebab saya nak kahwin lagi seorang. Jadi saya ada alasan sebab kau dah tua. Aku nak kahwin yang baru. Lepas tu saya kahwin, dapat dua ustaz. Kalau saya kahwin yang muda, susah nak dapat dua ustaz. Ada juga orang yang bagi alasan macam itu. Oh, maknanya kita buat silap lah, Tok. Tapi jangan cakap keluar TV ni. Ya, keluar TV. Dia mudah lah. Maknanya kita silap. Kan? Patutnya kita kahwin dengan orang tua dulu, Tok. Patutnya. Baru boleh kahwin lagi satu. Ada alasan yang kuat. Ada alasan kukuh. Kata dia lah si Man tadi. Tak betul. Tapi saya tengok sampai sekarang tak kahwin pun. Dia menor. Duduk di rumah menor je. Tak semesti juga kan. Bila ada orang yang nak kahwin dengan orang yang tua ataupun perempuan yang berumur sikit, anak-anak akan bantah. Itu banyak yang saya jumpa. Sekarang kan social media tu. Ya. Jadi kita tengok dekat dalam IG, dekat dalam TikTok, orang-orang perempuan yang berusia tu mantap tu. Dari segi pemakaian dia, dari segi rupa parah dia tu yang membuatkan lelaki yang muda ni suka kepada dia orang tu. Tapi kadang-kadang benda tu viral je. Benda tu saja kan boleh buat. Itu yang dah kedut-kedut, boleh di makeup-makeup cantik pula. Tapi bila dia tengok tengkuknya, udah macam titik serati rasanya. Kan? Sebab benda tu boleh dibuat. Sebab tu berhati-hati juga sekarang ni yang muda boleh nampak. Tua-tua boleh nampak. Muda semua boleh dibuat. Ada apps. Macam-macam. Sebab itu kita nak kahwin dengan siapa pun Allah katakan wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Kahwin orang yang kamu suka, yang baik akhlak dia. Tak kiralah dia pak cik ke, dia mak cik ke, yang penting agamanya. Kalau kau kahwin kerana harta, kau dapatlah harta dia, tapi setakat mana yang nak dapat? Kahwin ni sebenarnya kebahagiaan yang kita cari. Sepatutnya. Sebab kadang-kadang saya rasa pelik. Bukan setakat dia kahwin perempuan yang lebih tua daripada dia. Perempuan tu janda pula dan anak ramai. Dia bujang lagi pula. Boleh kahwin dengan janda anak 7. Ini rare.
Tapi masalahnya tu, bila katakan okey, sekarang dah zaman viral macam ni, zaman social media ni. Bila ada ni, ada orang muda kahwin dengan perempuan yang berusia, dah jadi perbualan, jadi umpatan. Ini masalah ni tu. Biasalah makcik bawang. Bukan makcik bawang je, pakcik. Pakcik bawang, Tok Wan bawang, biasalah. Engkau tak dapat, kau komplain. Kalau kahwin dengan orang muda pun kata. Kahwin dengan orang muda pun orang kata. Kahwin dengan sebaya pun kata. Kalau kahwin dengan lebih berusia pun orang kata. Sekarang ni awak suka tak dekat makcik tu? Suka. Ikhlas tak suka? Suka. Ikhlas je lah. Jangan peduli dengan orang. Orang ni tengok apa benda pun tak kena. Tapi yang kita tengok ialah Allah halalkan benda tu tak? Tips tu. Tips. Tips. Kita kahwin dengan orang. Kita pula. Tak apa. Itu Datuk je saya dah. Macam mana kita nak mengekalkan kebahagiaan tu? Mungkin ada tip macam yalah, kahwin dengan orang berusia, orang luar mengata, paling tidak pun kita tengok juga sakit hati. Macam mana resepi dia tu? Ingat yang jodohkan kita dengan dia Allah. Bila Allah bagi pada aku, itu yang terbaik buat aku. Jangan bila kita tengok bila dah berusia ke apa semua ni, kita tengok dia berjalan, alignment lari, balancing out. Kita tengok aja silap macam mana aku boleh kahwin macam ni. Jangan cakap macam itu. Allah jodohkan. Kau jaga elok-elok. Datuk cakap ni macam ada pengalaman dengan orang berusia. Ada ke tak? Tak adalah. Saya cerita ni sebab saya bertanya je, Tok. Macam nak mengelak tak ada, Tok. Datuk suka yang berusia ke yang muda? Kalau ini kalau. TV ni tu, ya. Kalau nak tambah satu lagi. Tapi dia kata pengalaman kan? Ha. Dalam pandangan Islam, Dok, mana yang lebih pilihan yang lebih baik? Kita berkahwin dengan orang yang sama umur atau jarak usia untuk tidak jadi masalah? Saya harap kepada abang-abang yang nak kahwin ni, cari jodoh. Yang mana kalau jodoh ni biarlah sampai bila-bila. Kita tak nak sampai tengah jalan putus, sampai tengah jalan putus. Ada satu orang perempuan datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, makcik ni nak kahwin. Oh, seronoknya makcik. Oh, itulah. Anak-anak dia yang datang minang, Ustaz. Oh, rasa besar hati benar lah. Anak sendiri datang minang makcik. Jadi, makcik tak terima pun rasa rugi benar lah rasanya." Jadi, saya pun ajak taniah. Dia jemput saya kenduri rumah dia. 2 bulan lepas tu datang balik nak bersikap. Tak balik rumah suami ke? Apa ngikutnya sudah bercerai. Oh, sudah payah pula makcik. Atas suruh bela bapak dia mah. Bapak dema tu makan tak boleh, kena bersuap, berak, kena basuh semua. Eh, tak lalu makcik. Baik makcik duduk seorang-seorang. Akhirnya bercerai. Rupanya anak-anak si bapak tu minang dia sebab nak suruh bapak, dia bela bapak dia. Ha, sebab tu, kalau boleh fikirlah dulu. Juga main rembak je. Pejam mata lah, pejam mata sebelah udah lah. Kita ada mata dua-dua belah. Tengok dua-dua belah lah. Untuk kebaikan yang perempuan pula. Yang muda misalnya ke, ada kebaikan juga. Boleh ngusik-ngusik. Boleh cuek pinggang. Eh, malu abang ni. Cuba yang tua-tua cuek. Dengan ada orang tua ni lain sikit. Tapi tu, perempuan yang berusia ni, ya betul, kahwin tu tak ada masalah tu kan. Perkahwinan tu dia ada fizikal, ada batin dia. Jadi, macam mana kita nak serve suami ni muda? Dari segi batinnya, adakah dia kena fikir dulu atau tidak? Kerana itu kehendak. Kehendak manusia, lumrah manusia. Memang daripada satu sudut, Nabi ada sebut pada kita tentang ciri-ciri ini. Kalau kamu kahwin dengan muda, bukankah menyeronokkan kamu? Boleh kamu bermain dengan dia? Boleh menyeronokkan dia? Ada disebut. Tetapi benda itu dijawab oleh seorang sahabat Nabi tadi ini, Jabir bin Abdullah. Dia kata, saya kahwin dengan perempuan yang berusia lebih ini sebab saya ada adik-adik perempuan. Saya tak reti nak bela adik perempuan. Saya tak reti nak jaga adik-adik saya sebab mak bapak saya dah mati dalam satu peperangan. Jadi saya kahwin dengan dia tu sebab dia ada pengalaman, sebab dia boleh jaga, dia tolong jaga adik-adik saya. Maknanya dia bukan setakat perkahwinan tu, bukan setakat hubungan badan je. Ada tujuan lain yang kita tak tahu. Dia ditunjukkan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Lepas Jabir cakap macam itu, tu yang Nabi baca doa tu, barakallahu lakuma tu, yang buat lagu tu. Itu hadis dia. Sikit tu, lagu tu. Barakallahu lakuma wajama. Itulah lagu dia. Tapi Datuk ni tu kan, Datuk pergi sana berceramah, sini berceramah. Ramai orang makcik-makcik minat dekat Datuk ni tu kan. TV ni, jangan cakap. Itu dia, 10 minit saya bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Alhamdulillah, 10 minit yang penuh, yang pantas, padu, padat, pendek aja, tapi penuh dengan ilmu, yang penting manfaat. Jangan kongsi, kalau tak pasti, jangan kita membuat wakaf dosa. Jumpa lagi esok dalam Sema Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.